Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Maya hadir kembali di video kali ini akan membuat kue semprit dahlia jadul yang rasanya renyah tapi tetap lumer di mulut. Cara membuatnya juga mudah, tidak perlu mixer, cuma diaduk. Nah, jika kalian ingin tahu cara membuatnya, silakan tonton video ini sampai selesai. Bahan-bahan yang akan Maya gunakan: margarin 200 gram, butter 75 gram, 2 butir kuning telur, gula halus 160 gram, susu bubuk Denko 1 saset, terigu 420 gram, maizena 40 gram, dan vanili setengah sendok teh. Cara membuatnya, siapkan margarin dan butter, kemudian aduk sebentar sampai tercampur rata. Dalam membuat kue semprit ini tidak menggunakan mixer, cukup menggunakan whisk dalam pengadukannya. Nah, jika margarin dan butter sudah tercampur rata, masukkan gula halus. Di sini Maya menggunakan gula pasir yang di blender. Kemudian aduk kembali sampai gula halusnya ini tercampur merata dengan margarin. Selanjutnya tambahkan vanili, kuning telur, dan aduk kembali sampai tercampur rata. Terakhir, masukkan susu bubuk, tepung maizena, dan tepung terigu sedikit demi sedikit sampai tercampur rata kembali. Terigu yang digunakan di sini Maya menggunakan terigu protein rendah. Nah, karena adonannya sudah mulai mengental, di sini whisk Maya ganti dengan menggunakan spatula. Jadi cara membuat kue semprit ini sangat mudah sekali ya teman-teman, cuma diaduk-aduk tanpa menggunakan mixer dan tanpa diulen lama, akan menghasilkan kue semprit yang tetap renyah, tetapi ketika masuk di mulut itu terasa lumer. Nah, jika tekstur atau konsistensi adonan sudah seperti ini, kita tekan, nah, sudah seperti ini sudah cukup, maka selanjutnya kita siapkan loyang dan cetakan sempritnya. Ini cetakan semprit yang Maya gunakan, ada beberapa jenis atau model, nanti terserah atau tergantung dari teman-teman mau menggunakan yang model mana. Kemudian siapkan loyang dan olesi dengan margarin.
Setelah dicetak, di sini topping di atasnya Maya menggunakan choco chip. Jika semuanya sudah selesai dicetak, selanjutnya kita panggang di oven yang sudah kita panas terlebih dahulu kurang lebih 10 menit pada temperatur 130 derajat Celcius. Nah, di sini Maya langsung masukkan dua loyang, loyang bawah dan loyang atas. Nanti dalam pemanggangan sering kita pantau, kita lihat dan kita tukar. Yang atas pindah ke bawah dan yang bawah dipindahkan ke atas sampai kuenya benar-benar matang. Kalau kuenya sudah matang, biarkan dulu sampai dingin. Setelah dingin, kita simpan di dalam toples. Bagaimana teman-teman? Mudah sekali kan cara membuat kue semprit Dahlia jadul ini? Bentuk dan rasanya yang khas, yang selalu ngangenin mengingatkan masa kecil kita. Rasa dari semprit ini manisnya pas, kemudian teksturnya itu renyah, ranguh. Ketika dimasuk mulut itu ngelumer. Kalian harus coba resep ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Nantikan video-video berikutnya di channel YouTube Dapur Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.